Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jumpa lagi kita ya. Nih sebelumnya mohon maaf karena kemarin gak bisa upload. Itu bukan karena ada job aja. Ada job sebelumnya tapi karena handphone saya rusak, jadi kameranya itu buram, harus didandanin dulu ya. Nah sekarang ada job nih, kita mau ke girder. Apa dia nyambung atau masih belum? Nih, nanti kita lihat ya. Oke. Okay? Jangan lupa yang suka dengan video nih, like, komen di bawah dan subscribe yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, okay, langsung aja kita ke sana. Let's go. Nah ini ya guys, girder yang akan kita cor sudut kanan sana sama tengah sini yang warna coklat ini backistingnya, itu yang akan kita cor. Dan sebentar lagi ini tersambung dari yang kita cor ini, masih ada satu kali pengecoran lagi di tengah ini dan satu kali yang ujung sebelah kiri sana, sama jaraknya 2 meter dan 2 meter, 2 meter tersambung ke tengah, 2 meter tersambung ke pier head sebelah kiri sana tadi ya. Nah ini kita lihat dengan dekat.
mortar dulu guys, seperti biasa sebagai pelicin. Kita pindah setting lagi ya, tadi awalnya di sana. Ini udah beberapa kali pindah karena susah, banyak sempit. Nah, cuacanya juga mendung. Jangan hujan lah. Kita mulai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Hujan guys, langit sudah gelap. Seperti biasa guys, kita estafet ke pompa kodok ya, biar tembak ke sana.
Nggak jadi hujan guys, nggak jadi hujan. Ini kita balik lagi ke sebelah apa ya, sebelah utara ya. Tadi ke Kodok, sekarang langsung lagi. Tuh terang lagi tuh. Mendungnya ke sana.
Nah, ini sisi sebelah timurnya ya, lebih jelas. Ada 5 jalur, 5 jalan. Ini ujungnya yang dicor sama pompa kodok. Wes enggak. Wes turunin aja lah. Ancol lah. Turunin. Turun mau dipakai. Nih guys, saya udah nyebrang dari girder yang sebelah sana, sebelah utara ke sebelah selatan. Ini tinggal 2 meter lagi tersambung ini. Nah, itu yang kita cor lantai bawahnya, ini lantai atasnya. Mungkinan 2 jam lagi kelar. Nah, ini yang di ujung sana tuh. Gelap. Sana juga lagi ada pengelasan.
mungkin lagi pemasangan besi-besi ya. Sekarang nanti kita lihat di sana. Alat benar ini. Coba lihat yang ujung ya, ujung selatan sana. Yang tinggal sedikit lagi. Kalau sana sedikit paling 2 meter sama kayak gitu. Nih guys, saya udah di atas girder yang di arah yang ke arah kopo ini ya. Nah, ini udah kurang lebih 2 meter lagi nih udah tersambung. Ini lagi persiapan untuk rangka besinya. Kemungkinan besok ya, dicor malam. Nah, itu proyeknya Wika. Mereka juga sedang mengerjakan pilar ya. Balik lagi kita ke girder yang sedang kita cor yang dari arah pada larang ya, atau dari arah utaranya. Ini udah kelihatan penuh sisi sebelah kirinya. Bentar lagi selesai. Oke guys, yang bagian kompak kodok beres nih. Tinggal yang bagian sisi utara sana ya. Hey,
Oke guys, ini mixer terakhir, baterai juga udah lowbat, jadi saya akhiri aja. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.